Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita mau membahas Ampere meter, voltmeter, dan HZ pada panel genset Nah ini adalah tampilan dari panel gensetnya CNS Audio Saat acara Parade Sound ya Kita urutkan dari atas Nah ini atasnya ada ampere, ampere, ampere indikator Nah jalur untuk tiga fasenya ini masing-masing dikasih ampermeter Nah, yang paling kiri ini pasa R, yang tengah S, yang paling kanan adalah T. Nah, itu penamaan standarisasi dari kelistrikan, ya. Barisan yang bawah ada volt, dan tengahnya ini ada selektor volt. Jadi, fungsinya yang tengah ini untuk melihat voltase, antar fase dan juga pas dan netral. Nah, untuk yang paling kanan, itu indikator frekuensi Hz. Sekilas, kalau kita lihat indikator panel gensetnya CNS audio, ini ada kerusakan pada mesin gensetnya, bukan pada kendaraan. Operatornya atau bukan pada operatornya. Operatornya aman, generatornya atau alternatornya juga aman. Yang bermasalah di sini mesin gensetnya. Saya pernah bikin video tentang kesalahan memasang panel genset yang jauh dari operator. Seharusnya indikator panel genset dipasang dekat operatornya. Dikala operator naikin fader, dikala operator naikin frekuensi terutama low ataupun sub sambil bisa melihat ataupun melirik indikator ampere, indikator volt ataupun indikator hazardnya Jika ada kenaikan signifikan pada bagian ampernya, terutama yang melebihi kapasitas dayanya, bisa langsung mengurangi. Hazard nya turun melebihi batas minimal atau di bawah 50 langsung bisa dikurangi federnya. Bisa saja kalau dipasang jauh dari operator asal selalu dikontrol rasa senang dan rasa susah jika kita melihat indikator panel genset rasa senang dulu yang pertama jika voltasenya anteng tidak naik tidak turun walaupun frekuensi bass frekuensi sub fader digeber disuruh habis turun paling 210 naik 230 aman seperti di panel genset ini HZ habis ampere naik maksimal voltnya tetap nah ini AVR dari alternatornya bekerja dengan bagus. Kita merasa senang yang kedua kalau indikator HZ-nya tidak turun di bawah 50. Nah, kita geber maksimal, kita seruk pol, itu paling rendah di 51. Nah, itu kita bahagia, senang. Untuk panel gensetnya CNS ini, HZ-nya sampai habis. Nah, ini berarti menandakan mesin gensetnya tidak normal. Rasa senang selanjutnya jika ampermeternya mengindikasikan seimbang antara jalur 1, jalur 2, jalur 3 atau RST-nya seimbang minimal hampir sama. Kalau mau nyari imbang 100% susah. Solusinya yang bebannya tinggi atau yang ampernya terlalu njeplak itu dicabut pindah ke jalur yang rendah. Rasa senang selanjutnya jika indikator amper Ampere, tidak melebihi daya yang ada tidak melebihi ampere daripada MCB-nya dan suara sound yang dihasilkan sudah mantap nah, sekarang susahnya atau ngerinya kalau misalkan ampernya terlalu tinggi indikator ampere terlalu tinggi suara soundnya belum mantap nah itu kita harus cek apanya ya yang boros apanya yang bikin bebannya tinggi kadang-kadang ada yang aneh indikator ampere itu rendah banget paling 10 ampere 15 ampere sound sudah mantap tapi nggak bahagia karena katanya kok nggak danga -danga. ampernya nggak danga-danga ampernya nggak jeplak-jeplak nah, padahal ampere meter itu adalah indikator bahwa bebannya itu itu tinggi atau rendah sama juga ampere meter itu adalah meteran atau alat ukur yang namanya alat ukur ya harus bisa jadi panutan patokan kadang-kadang supaya bisa terlihat danga-danga malah dimodif indikator ampernya barat kita naik motor kita melihat speedometer padahal jalannya masih pelan tapi udah lihat speedometernya 100 km per jam ya berarti kalau logikanya operator pasti tak Takut, otomatis dikecilin kan, jadi soalnya nggak bunyi <laughs> Kesedihan selanjutnya melihat indikator panel genset adalah ya jika voltase naik turun, Hz turun sampai di bawah 50. Nah, itu sedih. Nah semua ada solusinya, lur. Kalau saya biasanya jika memungkinkan, mending cari serep genset lain. Hindari servis, hindari reparasi, hindari dandan-dandan di tempat acara job nah, itu kalau prinsip saya. Menghindari masalah pada generator, pada genset, pada sumber daya listrik, sebaiknya kita menyalakan sound system kita itu jangan terlalu over. Yang santai saja, jadi kira-kira kerja. 50% untuk speaker aman untuk sumber daya listriknya juga nyaman enak seperti jargonnya CNS audio yang ditulis di genset itu ditulis kayak gini CNS audio penak-penak son enak dirungokke nah itu adalah jargon Salah satunya CNS Audio. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang nonton sampai detik ini ya. Begitu dulu yang minat, mau beli panel genset silakan. Nomor WA kami ada di video ini, langsung di telepon aja di WA saja. Tanya berapa harganya, untuk satu pas, untuk tiga pas berapa, kabelnya juga ada. Kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa kirim harga. Tidak mahal lor untuk di toko kami amanah. Transfer dulu bisa dipercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hobi.